Kembali lagi bersama saya Prawito Hodoro di channel prawito.com Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara merubah value dari state global redux Baik, setelah kita memunculkan value dari state global kita Pertanyaannya adalah bagaimana sekarang cara merubah value dari store yang kita miliki Nah, untuk merubah value ini kita memiliki action di sini action di sinilah yang bisa merubah value dari state global yang kita miliki. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita akan membuat beberapa logik untuk merubah. Yang pertama, kita akan mencoba merubah data blog terlebih dahulu. Nah, kita akan membuat kondisi jika action.type. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini. Jadi, untuk merubah sebuah State global, kita perlu memiliki action type. Action type inilah yang menjadi pembeda value apa yang ingin dirubah. Contoh, kita memiliki action type bernama set atau mungkin update data blog. Nah, kalau action type-nya bernama update data blog, maka yang dilakukan adalah kita akan mereturn state yang sudah kita rubah. Pertama kita copy dulu state lamanya dengan spread operator. Kemudian kita akan rubah apa yang dirubah data blognya. Nah data blognya kan tadinya array. Sekarang saya akan rubah. Rubah pakai apa? Action dot payload. Bisa payload atau mungkin bisa value. Nah disinilah yang bebas kita mendefinisikan nilainya. Nah, di sini mungkin saya akan mengganti menggunakan payload. Karena nama ini banyak digunakan di setiap perubahan value dari sebuah state. Baik, sehingga nanti kalau reducer ini menerima action type dan kebetulan nama action type-nya adalah update data blog, maka yang di-return adalah yang ini state-nya di copy kemudian data blog nya dirubah dengan action payload bukan lagi mereturn state yang bawaan ini oke okay. ini logika pertama yang kedua mungkin saya memiliki action.type update name nah seperti ini kalau saya menemukan update name maka yang saya return adalah State lamanya saya copy, kemudian name-nya saya rubah. Saya rubah jadi apa? Jadi, hudoro. Contohnya seperti ini. Nah, jadi value dari state ini bisa berubah dengan action type. Action type ini yang menentukan apa sih yang berubah gitu. Nah, oke, okay. sekarang kita akan coba merubah value dari state kita yang ini. Nah, pertama kita akan coba membuat di halaman homepage sebuah teks sederhana di sini yang akan memanggil state global name. Nah kalau kita simpan, nah dia akan meriten Prawito karena state global kita bernama Prawito. Nah, sekarang saya ingin merubah state global ini. Nah, cara merubahnya bagaimana? Nah, cara merubahnya kita akan menggunakan use dispatch. Oke, di mana kita menggunakan use dispatch, kita akan coba panggil use dispatch di sini. Nah, sebelum kita memanggil API, kita akan coba buat set timeout. Selama 3 detik, di mana setelah 3 detik yang saya lakukan adalah saya akan memanggil dulu use dispatch-nya di sini. Oke, kita buat ke atas, kemudian kita buat dispatch di mana dispatch ini dipanggil dari use dispatch yang diimport dari react redux. Oke, seperti ini. Nah, caranya sangat mudah, kita cukup panggil dispatch. Kemudian di dalam dispatch ini kita kirimkan sebuah objek. Objeknya apa? Objeknya harus berisi yang wajib itu adalah type yang paling pertama. Karena type inilah yang menentukan akan merubah mana, apakah update data blog atau update name Nah saya ingin mengupdate name-nya. Berarti saya copy yang update name. Saya ganti ke sini. Type-nya nanti adalah update name. Nah jadi kalau saya panggil dispatch type update name, maka store-nya akan lari ke sini. Reducernya. Nanti yang dirubah apa? Name-nya dari Prawito itu akan dirubah menjadi hudoro. Coba kita simpan. Kita cek di depan. Nah, di sini masih Prawito dalam 3 detik dia berubah menjadi Hudoro. Dari konsolnya pun bisa kelihatan pertama Prawito setelah 3 detik dia berubah menjadi Hudoro. Nah, di sini kita sudah bisa merubah state global kita dengan cara kita menambahkan dispatch. Kemudian kita kirim type-nya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau saya ingin merubah update data blog? Dia selain daripada mengirim, type mengirim juga payload. Sama saja di sini, kita coba panggil. Setelah tiga detik, selain merubah name, saya ingin merubah juga. Uh, mungkin nggak di sini ya, saya akan rubahnya di sini. Jadi, saya manggil API ini, kemudian saya akan panggil dispatch di sini, kemudian saya kirimkan objek berisi type. Type-nya apa? Saya ingin merubah data blog, berarti yang ini yang saya ambil, saya copy kemudian paste di sini. Oke okay, sebuah string paste di sini. Nah selain type yang menariknya dari update data blog ini, saya perlu mengirimkan lagi parameter payload. Nah payload inilah value yang akan digunakan untuk merubah datanya. Apa yang saya gunakan? respon api data. Nah, di sini seperti ini. Oke, setelah selesai, kita akan coba simpan. Kita akan lihat di inspect kita. Nah, pertama, array kita berisinya masih nol, masih kosong. Kemudian dia calling API. Calling API jadilah sekarang datanya berisi dua data blog yang memang kita miliki dari calling API. Nah, sebenarnya secara konsep ini hampir sama dengan state secara lokal. Bedanya state ini kita simpan secara global. Nah, seperti itu perbedaannya. Tapi untuk penggunaannya kurang lebih sama. Contohnya di sini, nah kalau kita lihat, kita akan coba destruct string ya, supaya lebih mudah pemanggilannya. Di sini kan state global kalau kita lihat kalau kita console state global itu berisi data blog dan juga name. Nah, ini bisa kita destructuring menjadi data blog dan name. Hanya saja data blog itu sama dengan yang atas. Nah, mungkin untuk sementara kita bisa rubah kita tambahkan S untuk state global kita. Berarti kalau ini dirubah, ini juga perlu kita rubah menjadi data blogs. Ini juga menjadi data blogs. Oke, okay, kalau kita simp, uh, state globalnya udah nggak ada nih sekarang. Ini nggak bisa kita konsol lagi. Kalau mau di console, mungkin nanti kita buat console.log data blognya apa sekarang. Data blog global ya kita bisa panggil dari data blog. Tambahkan S. Nah, selanjutnya kita bisa coba nih kita ganti. Yang di bawah kita tidak lagi memanggil data blog, tapi data blog pakai S. Berarti state-nya sudah dari state global, bukan dari state lokal lagi. Nah, yang ini tidak perlu lagi state global.name, cukup panggil name saja. Oke, kalau kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, kurang lebih hasilnya tetap sama. Di mana ini tadinya Prawito berubah jadi Hudoro, ininya juga tetap kepanggil. Jadi kalau kita kembali ke sini, kemudian kita komen untuk state lokalnya, berarti kita sudah tidak pakai lagi. Kemudian perubahan set set data blog juga kita komen, tidak kita pakai lagi. Cukup kita menggunakan state global kita dari redux maka hasilnya tetap akan sama. Nah, oke okay. di sini tetap sama hasilnya. Nah, baik demikianlah untuk merubah value dari state global kita dengan menggunakan action.type. Baik, demikian semoga bermanfaat.